Satu setengah tahun lalu kami di Muhammadiyah membicarakan suksesi Sumut. Dalam scanning kami muncul nama yang secara kelakar mereka sebut dengan Dan Sui. Siapa Dan Sui ini, saya bilang. Kelakar-kelakar anak muda lah. Siapa ini? Oh, Maruli Sihaan. Saya cek ke berbagai sumber siapa beliau ini. Tahu saya beliau mulai dari Brand Baru, saya tahu, tapi karena ini terkait dengan sebuah prospek suksesi, saya perlu data yang sahih untuk tidak malu menawarkan kepada orang apabila pada satu saat saya bawa beliau ini ke panggung saya. Itu ceritanya waktu itu. Beliau ini pernah bertugas tour of duty, tadi sudah jelaskan. Dan ada kemampuan adaptif seperti lambang pramuka itu, apa itu ya? Ah, di mana aja dilemparkan itu bisa hidup. Kalau pergi beliau ini ke kampung John Kay, wajahnya kan mirip juga John Kay. Kupang ada marga beliau ini, mungkin Kolibau di sana. Dan jadi kepala suku beliau di sana. Itu yang saya dengar. Beliau ini pernah ke Surabaya. Itu sebetulnya kan seperti menantang Pak Sutanto itu. Kalau Sutanto bisa ke Surabaya, mengapa Sihaan tidak? Kan begitu tuh. Dan beliau tadi menyebut Dr. Aloy Taon, serangan dari udara, ada anaknya Angkatan Udara. Serangan dari laut, anaknya Angkatan Laut pun ada. Dari mana lagi? Empat matra itu ada beliau nih. Sayang dulu beliau nih, kalau kita lihat karirnya dia, tidak masuk melalui Akpol, sehingga tidak bisa menjadi Polri, Kapolri. Itu ceritanya ini. Jadi kalau itu ceritanya, menyesali orang tua namanya itu. Enggak, yang ada saja kita syukuri sekarang. Kan gitu dia. Sudah begitu bagus. Banyak pengajaran hidup yang beliau berikan pada kita, dan saya kira kita mengutip itu, mereview dan menerapkan dalam kehidupan kita. Saya ingin nanti Pak Sihaan ini menggelar forum seperti ini di pelosok-pelosok, tidak usah besar-besar. Begini-begini aja cukup. Jadi ada perlu sebuah penegasan, meng-clearance image negatif tentang Maruli Sihaan. Menurut saya Dan Sui itu istilah itu bagus, tapi ada satu perasaan negatif di situ tuh. Itu harus dikelirkan. Karena wilayah-wilayah yang mau kita kerjakan sekarang ini terkait dengan opini publik dan bagaimana mereka akan memberikan persetujuan antara rivalitas yang ada. Kan begitu. Inilah wilayah dan zaman black campaign dan negative campaign yang mau tidak mau harus kita persiapkan diri untuk itu. Saya mohon maaf tidaklah menggurui hadirin yang ada di sini, Institut Sumatera, lalu kemudian literasi, mereka ada akademis, kami sekutu buku, tapi saya tidak mau mengulang-ulangi cerita dari seorang ahli, maka saya akan ambil posisi dari aspek ulasan-ulasan teoritis dan berbagai perspektif yang terkait dengan itu. Saya mulai dengan sebuah, ini adalah rekaman video yang diambil dari sebuah persidangan yang terdakwanya seorang perempuan berusia 60 tahun lebih karena mencuri sesuatu barang yang sebetulnya tidak begitu tinggi harganya untuk mencari makan bagi cucunya. Hakim berkata, hukum adalah hukum. Saya tidak bisa mengintervensi maunya hukum sesuai dengan pasalnya. Maka Anda harus dihukum 2,5 tahun. Itu bisa dihindari kalau Anda membayar sekian juta kepada peradilan ini. Saya yakin Anda tidak memiliki itu. Maka sekarang saya minta semua orang sekaligus kena hukum dan membayar paling rendah 50 per orang di antara yang hadir ini, karena membiarkan seorang miskin hidup di tengah-tengah kita di kota yang sama. Ditebuslah beliau itu. Ini satu contoh tentang bagaimana masalah keadilan itu sistemik. Masalah hukum itu sistemik. Kriminal itu sistemik. Tidak juga hanya berkisar pada persoalan internal satu negara.
juga dipengaruhi oleh masalah internasional. 3 bulan lalu, Presiden Nigeria pergi ke Prancis berbicara di forum Anti-Corruption Summit. Jadi kira-kira pertemuan nasional, pertemuan internasional terjadwal tentang anti-korupsi. Hadir semua kepala-kepala negara di situ. Dia berbicara setelah kesempatan Presiden Prancis. Presiden Prancis sangat banyak mencaci maki Presiden Nigeria. Katakan Nigeria negara yang good governance-nya sangat lemah, korupsinya sangat tinggi, dan macam-macam. Giliran berikutnya adalah Presiden Nigeria. Apa dia bilang? Saya tidak mohon maaf kepada Anda atas penghinaan ini terhadap diri saya, bangsa saya, dan terhadap dunia internasional. Semua kerusakan yang ada di negeri saya adalah andil Anda. Saya sekarang datang ke forum ini lengkap dengan audit untuk menuntut Anda mengembalikan seluruh stolen aset. Apa itu? Harta curian yang diambil oleh Prancis dari negara saya Nigeria dan seluruh Eropa, Afrika. Bapak tahu bahwa di Nigeria ini sumber daya alam sebesar timika itu, Freeport itu ada ratusan di situ. Tapi negaranya miskin. Siapa yang bikin itu? Karena negara-negara besar. Jadi soal crime, deviance itu tidaklah urusan lokal saja, tapi ada pengaruh struktural dari kehidupan internasional dan kekuatan-kekuatan negara-negara besar. Kita juga Indonesia merasakan itu. Ini perspektif yang akan saya bawa dalam diskusi ini. Ini adalah seorang tokoh, Robert King Merton. Marganya Sihaan ini sebetulnya. Tapi karena lama merantau di Amerika, enggak musim pakai-pakai marga rupanya sana. Jadi Robert King Merton, Sihaan ini, jangan dilupa. Dia bilang, struktur sosial itu menyumbang terhadap constraint, tekanan, setiap orang-orang dan kelompok di dalamnya itu. Jadi, perilaku kita dipengaruhi oleh struktur sosial, dan pengaruh itu kita sebut dengan constraint, tekanan, yang memaksa. Kita tak ingin, ya begitu, ada keterpaksaan. Ibu dalam pengadilan tadi itu nggak ada niat untuk meminta mencuri sesuatu, tapi untuk menyelamatkan keluarga. Dia curi sesuatu, menjualnya supaya cucu bisa makan. Amerika pada tahun 50 memiliki gagasan besar, American Dreams. Gagasan American Dreams itu tahun 50 berarti kita sudah selesai Perang Dunia Kedua. Bangkitnya Amerika yang ingin menjadi negara adidaya dunia, dan rakyatnya dipacu untuk mengejar kemajuan setinggi-tingginya, dan oleh rakyat itu dipandang sebagai sukses material. Jadi kalau ada orang Amerika yang agak dongok-dongok begitu, agak kurang apa, kurang gairah, itu dicerca. Sama seperti kita di sini, kerja. Persoalannya adalah tujuan budaya yang sangat tinggi dan mulia itu tidak selalu dibarengi dengan ketersediaan fasilitas untuk mencapainya. American Dream juga bermasalah, sehingga berbagai bentuk kriminalitas terjadi pada saat itu. Hukum yang ada bisa diakal-akali, karena hukum yang ada itu adalah produk manusia, maka seketika juga bisa dilakukan akal-akal untuk melawan hukum yang ada, yang tertulis itu. Itu yang terjadi di Amerika tahun 50-an, American Dreams. Adanya kesenjangan antara cita-cita budaya dan sarana atau prasarana yang tersedia untuk mencapai itu. Kesenjangan itu membuat orang mengalami masalah akibat constraint yang terus-menerus menekan orang-orang. Maka muncullah gambaran seperti ini. Kita memiliki tujuan budaya. Tujuan budaya itu bisa dicapai dengan cara-cara yang terterima atau tertolak. Juga tujuan budaya yang terterima dan tertolak. Misalkan begini, tadi disebut soal narkoba.
sebetulnya narkoba ini untuk apa? Kan kita lihat dulu siapa pemain di sini. Dia mau banyak uang dengan cara mudah. Instantly mau dapat uang. Tujuan budaya untuk menjadi kaya, sukses, makmur, betul. Tapi caranya tidak dengan jual narkoba. Aku ingin membangun ini, membangun itu, supaya saya kaya raya, dengan kaya raya saya bisa menolong orang. Tapi caranya nggak betul. Tujuan budaya sudah betul, tapi sarana yang digunakan tidak betul. Nah, di sini letak hukum dan pengawasan hukum nanti. Ini semacam gambarannya. Akan saya persingkat. Kemudian, structural constraint dan adaptasi. Ketika setiap orang dihadapkan pada kesenjangan antara tujuan budaya dan kondisi objektif yang kita hadapi, itu akan memilih 5 langkah. Ada kasus. Kasus ini imaginary, tidak betul. Dari Toba pergi ke Jakarta, masuk dia ke UI. Enggak ada duit, sudah putus hubungan. Dia pun tahu orang tuanya tak mungkin diharapkan. Mainlah dia di mikrolet. Ketangkap sama polisi. Dia diperiksa lah. Bawa polisinya. Siapa nama kau? Iya, kawannya ini. Dengan tubuhnya. Nah, ini dari kalangan Tuan Di Bangarna ya, pelakunya ini. Tapi kalau saya sebutkan siapa ya. Wah, marga aja disebutkan lah. Kenapa kau mencopet? Gak bisa makan, Pak. Kuliah pun terancam. Kenapa kau gak dapat kiriman? Itu Tuhan yang bikin orang tua saya tidak kaya, Pak. Bapak mau bilang apa saya? Mau dihukum saya berapa lama sih? Udahlah, bikin malu kau. Gak boleh begitu, Pak. Bapak usir saya dari sini mau naik apa? Nanti copet lagi saya, katanya. Diongkosilah oleh Sinai Baho. Keluar dari pintu dipanggil lagi. Ada Piamang. Kalau tamat kau nanti dari UI, kira-kira kemana kau? Katanya. Melamar laku, Pak, kerja. Katanya, kemana? Ke Dirjen Pajak lah, Bapak, katanya. Malau di mana toh? Di situ efek berhana. Iya kan? Nah, ada cita-cita budaya yang tak lepas dari